Pemirsa, selain di kawasan Sudirman Tamrin, kawasan Kanal Banjir Timur menjadi salah satu lokasi yang digandrungi pesepeda saat akhir pekan. Selesai bersepeda, warga biasanya bersantai di tepi sungai sambil mencicipi kuliner lokal. Akhir pekan menjadi waktu yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat untuk beraktivitas bersama keluarga dan teman. Tren bersepeda menjadi salah satu kegiatan warga untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai. Salah satu lokasi favorit yang digandrungi oleh pesepeda adalah kawasan Kanal Banjir Timur. Banyak warga yang berolahraga sepeda dengan membawa serta keluarganya maupun teman mereka untuk berkeliling menikmati pemandangan pinggir sungai. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhenti dan beristirahat di rerumputan tepi kanal. Protokol kesehatan pun diterapkan, seperti penggunaan masker dan menjaga jarak. Kalau sepedaan, kalau nggak ke HI, Monas, ini lagi ke BKT. Nah, iya. Lagi sepedaan aja di sini. Sama siapa aja? Sama teman-teman rumah. Biasanya ya keliling-keliling aja, waktu itu pernah ke taman ini, kayak gitu-gitu. Biasanya kita pasti bawa masker, bawa hand sanitizer, gitu-gitu aja sih. Selain berolahraga, para pesepeda juga bisa mencicipi kuliner dari pedagang yang mangkal di kawasan Kanal Banjir Timur. Untuk mencegah adanya kerumunan, petugas Satpol PP disiagakan di beberapa titik untuk menertibkan warga dan juga pedagang kaki lima. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Ade Suryananda, dan Dipo Andi Muharob melaporkan.